Sebuah pohon besar berdiameter lebih dari 30 cm di Jalan KKO Usman Harun, Senen, Jakarta Pusat, tumbang pada Selasa siang. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba saat sejumlah kendaraan tengah melintas. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Dugaan sementara, pohon roboh akibat akar yang telah rapuh hingga tak kuat menahan beban pohon. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat terhambat dan dialihkan sementara.